Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di Junes di channel ADR Junior. Oke, untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan pick tool untuk kita mentransfer video ke iPhone kita dari 3U Tools ya, atau menggunakan 3U Tools. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebelum lanjut videonya, saya minta dukungannya untuk klik subscribe yang warna merah di bawah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan kita mulai dulu intronya. Oke, pertama-tama kalian tinggal buka dulu 3 toolsnya seperti ini ya. Ini tampilan awalnya setelah kita connect ke handphone kita. Kemudian kita masuk ke foto. Nah, kita klik import, terus kemudian kita select file dan kita coba untuk import videonya ya. Sebagai contoh ini aja. Nah, di sini kita akan otomatis menginstal Pick Tools-nya ya. Ini nggak ada di App Store ataupun di mana-mana ya. Ini langsung dari 3 Tools-nya setelah kita connect dengan 3 Tools-nya. Kita klik agree dan di sini akan otomatis tersimpan ya, seperti ini. Akan otomatis terinstal Pick Tool-nya. Nah, setelah terinstal kita buka handphone kita, kemudian kita buka Pick Tool ya yang tadi sudah terinstall otomatis. Nah, di sini kita izinkan akses ke semua foto. Nah, dan otomatis dari 3 Tools-nya sudah mengimport video ya. Kita lihat aja di iPhone kita ya. Kita lihat, langsung kita cek apakah videonya sudah masuk atau belum. Nah, yang tadi di import ini sudah ada ya. Ini mungkin cukup paham, cukup simpel dan mudah. Nah, jika kalian tidak mempunyai 3 Tools-nya, kalian bisa download 3 Tools-nya di situs resminya ini, atau kalian bisa cek link di deskripsi video. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Adi Junes, bye-bye.